kalian tuh gede bareng loh dari kecil. Bisa-bisanya kalian sekarang malah jadian. Sumpah? Dua saudara ini jadian nih? Iya. What? Jadian? Ew. Woi. Hubungan gue sama Nora tuh gak ada hubungannya sama lo semua ya? Eno. Ayo. Aduh, sepuh duluan ya, Bu. Makasih ya, Nak. Mama gimana? Udah enakan? Mama lagi di kamar, lagi istirahat. Mama udah pulang? Berkat transfusi darah teman kamu, Nak. Mama sama Papa udah mendingan kok. Lagian kata dokter juga kita bisa rawat jalan aja. Apa ini saatnya aku tanyain soal orang tua kandung aku ya? Elsa, boleh tahu nggak sedikit aja tentang orang tua kandung Elsa? Papa tahu mereka siapa? Papa nggak tahu siapa orang tua kandung kamu yang sebenarnya, Nak. Yang Papa tahu, Papa cuma nemuin kamu di toilet. Tapi Papa janji, Papa bakal cari tahu buat kamu. Janji. Maafin Papa ya, Elsa. Nah, ini kamu mau bawa aku kemana sih? Udah sih, kamu ikutin aja. Ya kemana? Ya gak apa-apa, kan aku punya surprise buat kamu. Emang kamu gak mau surprise saya? Iya, mau. Udah, makanya ikut ya. Deket, bentar lagi. Masih lama gak nih? Iya, Be. Enjoy. Ini pernah kesini, Nal? Iya, lu. Tenang aja. Kamu tenang. Los. Ini apaan sih, Nora? Tenang. Tara. Aku jatuh cinta dalam sunyi. Ini apa maksudnya? Ini tuh buat pacar aku yang beberapa hari ini lagi banyak banget masalah. Tenang aja ya, Syah. Mau bagaimanapun, aku bakalan selalu ada di sisi kamu. Aku bakalan selalu nemenin kamu. Dan tolong, kalau ada masalah, kamu cerita ke aku. Jangan kamu tutup-tutupin. Karena di sini, aku bakalan jadi pendengar terbaik kamu. Dan aku mau kita buat ngejalanin dan menghadapi masalah-masalah ini sama-sama. Cinta
tak berujung, kemanakah akan berlabuh? Tak cukup puja cinta yang agung. Cuma kamu doang aku bisa nunjukin sisi lemah aku, Nak. Mau sisi manapun kamu, aku bakal selalu menerima itu. Bagaimanakah ku miliki bersama